Saat namanya San termasuk dalam bursa calon kepala daerah dari Partai PDIP, penyanyi dan anggota DPR RI Kris Dayanti menyatakan mundur dari Pilkada Kota Baru, Malang tahun 2024. Kris Dayanti mengumumkan dirinya mundur dari pencalonannya dari Pilkada Kota Batu, Malang. Hal itu ia umumkan di Instagram story-nya. Pengumuman ini dipublis ibunda dari Aurel Hermansyah ini tak lama usai. Kris Dayanti masuk dalam daftar calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Penyanyi Kris Dayanti yang juga anggota DPR RI baru saja diusung PDI Perjuangan sebagai salah satu kader yang akan berlaga di Pilkada 2024. Sebelumnya, PDIP akan memasangkan Kris Dayanti dengan Kresna Dewanata atau Dewa yang merupakan kader Partai Nasdem dalam Pilkada Kota Batu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.